Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala sehingga kita bisa kembali mengkaji ajaran agama kita yang mulia ini. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para pendengar Radio Insani di Purbalingga, di Purwokerto, di Banjarnegara, di Kebumen, di Cilacap, dan dimanapun Anda berada, serta para pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan mengkaji atau melanjutkan pembahasan tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam atau belajar berwudu bagian yang ketiga. Setelah pada dua pertemuan yang lalu kita menjelaskan tentang apa itu definisi dari wudu, kemudian kita berbicara tentang niat sebelum berwudu bahwa itu adalah merupakan syarat sahnya wudu seseorang. Lalu setelah itu kita berbicara tentang siwak, ya, bahwa ini disunahkan bagi mereka yang berwudu untuk bersiwak, lalu mengucapkan basmalah. Nah, mengucapkan basmalah, dan yang terakhir kita bahas adalah membasuh kedua telapak tangan. Membasuh kedua telapak tangan sebelum kita memasukkannya ke dalam bejana atau ke dalam gayung atau ke dalam ember atau sebelum kita memulai wudu kita. Pada kesempatan kali ini, para pemirsa dan para pendengar yang berbahagia, kita akan mengkaji tentang berkumur. Ya. Kita akan mengkaji tentang berkumur, memasukkan air ke hidung, dan juga mengeluarkannya. Dalam hal ini, ada tiga istilah yang perlu kita fahami. Ada tiga istilah yang perlu kita fahami. Yang pertama adalah madmadah. Yang kedua adalah istinsyak. Dan yang ketiga adalah istinsar. Ada tiga istilah, para pendengar, para pemirsa yang berbahagia. Ada tiga istilah yang perlu kita pahami dalam pertemuan kali ini. Yang pertama, matmadah. Matmadah itu adalah ungkapan lain dari membersihkan mulut dengan air dengan cara berkumur-kumur alias menggerakkan air itu di dalam mulut. Ini arti dari matmadah. Jadi yang namanya matmadah itu bukan hanya sekedar memasukkan dan mengeluarkan air dari mulut, bukan. Makanya di sini perlu kita fahami bahwa yang kita pakai adalah matmadah. Matmadah itu adalah memasukkan, kemudian setelah itu digerakkan di dalam, baru kemudian dikeluarkan, alias dikumur-kumur karena air itu yang ada dalam mulut kita. Ini namanya matmadah. Kemudian yang kedua adalah istinsyak. Istinsyak itu adalah memasukkan air ke hidung dengan cara dihirup air itu, dengan cara disedot dengan hidungnya. Ini namanya istinsyak. Jadi istinsyak itu adalah menghirup, menyedot air yang ada di dalam telapak tangan ke dalam hidung. Jadi bukan hanya sekedar pakai jari, ya, sebagai bagaimana yang kita perhatikan sebagian orang ketika berwudu, sekedar membasahi jari kemudian dimasukkan ke dalam hidung jari ini. Bukan, enggak cukup sampai di situ. Tapi yang dimaksud dari istinsyak adalah menghirup air. Jadi air itu dihirup, disedot dengan hidung kita masuk ke dalam, dan nanti kita akan bahas itu. Kemudian istilah yang ketiga adalah istinsar. Istinsar itu artinya adalah mengeluarkan air. Jadi setelah disedot ke dalam hidung, kemudian
air itu dikeluarkan, dihembuskan dari nafas kita, kita keluarkan dari hidung kita, itu namanya istinsar. Saya ulangi, ada tiga istilah yang perlu kita pahami ketika kita belajar tentang berwudu. Yang pertama adalah matmadah. Matmadah itu artinya berkumur, membersihkan air dalam hidung. Kemudian yang kedua adalah istinsyak. Istinsyak itu adalah menghirup air ke dalam hidung. Kemudian yang ketiga adalah istinsar. Istinsar itu artinya adalah mengeluarkan air dari hidung. Sudah. Sekarang, bagaimana cara kita bermadmadah, beristinsyak, dan beristinsar? Mari kita baca hadis berikut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dari seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah bin Rashid Al-Ansari. Dari seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah ibn Rashid Al-Ansari radhiyallahu anhu. Qila lahu tawadda' lana wudu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan kepada Abdullah bin Rashid, tolong berwudulah atau perlihatkanlah kepada kami cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari penggalan ini kita bisa mengetahui bagaimana semangat para ulama kita dahulu untuk belajar dan mengambil ilmu dari para ahlinya. Jadi di sini mereka ingin tahu dari saksi mata yang melihat bagaimana Nabi SAW berwudu. Dan dari sini pula kita bisa mengetahui betapa besarnya jasa para sahabat Nabi SAW. Di mana mereka lah yang menukilkan kepada kita, yang mengkhabarkan kepada kita setiap perangai, kegiatan, perilaku, cara ibadah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Mereka lah yang memindahkan ilmu tersebut, mentransfer ilmu tersebut kepada kita. Tentunya melalui tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama, salaf, sampai ke kita. Maka dari sini kita mengetahui betapa sangat tinggi kedudukan para sahabat Nabi SAW di dalam agama kita. Maka dari itu, kita perlu mewaspadai orang-orang yang ingin menjatuhkan dan sudah menjatuhkan, berusaha menjatuhkan kredibilitas dari para sahabat Nabi SAW. Bahwa mereka manakala menjatuhkan, mencaci maki para sahabat Nabi SAW, mereka punya misi. Punya misi yang kadang-kadang kurang difahami oleh sebagian kaum muslimin. Bahwa misi di balik mereka mencaci maki para sahabat Nabi SAW adalah karena mereka ingin menjatuhkan ilmu-ilmu yang dibawa dan dinukil oleh para sahabat dari Nabi SAW. Jadi bukan sekedar zatnya, kredibilitasnya para sahabat, tapi mereka ingin menghancurkan ilmu yang dibawa oleh para sahabat Nabi SAW. Karena seandainya orangnya sudah jatuh kredibilitasnya, maka tidak heran seandainya setiap apa yang dibawa oleh mereka pun akan jatuh. Inilah yang sudah diwanti-wanti oleh para ulama kita jauh dahulu. Di abad yang keempat atau abad ketiga Hijriah, seorang ulama besar, ulama besar Islam yang bernama Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah, beliau ketika berbicara tentang sekelompok orang yang suka mencaci para sahabat Nabi SAW, mereka mengatakan atau beliau mengatakan, innama yuriduna an yajrahu syuhudana. Sesungguhnya mereka itu mencaci para sahabat Nabi SAW karena mereka itu bermaksud ingin menjatuhkan saksi mata kami.
Maksudnya ingin menjatuhkan saksi mata yang melihat praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kesehariannya dan beribadah. Kenapa mereka ingin menghancurkan, menjatuhkan para sahabat Nabi? Liyubtilul kitab wa sunnah. Karena mereka ingin menghancurkan kitab dan sunnah. Lihat bagaimana misinya. Dan misi terselubung ini sudah diingatkan oleh para sahabat, oleh para ulama kita dari dulu. Cuman yang kadang kurang difahami oleh sebagian orang. Dan mereka mengira bahwa ya biasa sajalah. Para sahabat juga manusia biasa, mereka punya kesalahan. Maka kalau misalnya dikritik atau dicaci atau dicela, biasa aja seperti itu. Ini orang-orang yang tidak mengetahui misi di balik perilaku negatif sebagian kelompok tersebut. Makanya kata Imam Abu Zur Ar-Razi, innama yuridun an yajrahu shuhudan liyubtilul kitab was-sunnah wal jarhu bihim aula wa hum zanadiqah. Dan mereka lah orang-orang yang mencaci para sahabat Nabi, mereka lah yang lebih pantas untuk dicela, dan mereka adalah kaum zindik, orang-orang munafik. Jadi kembali kepada hadis yang tadi kita bahas, bahwa Abdullah bin Rashid Al-Ansari, salah seorang sahabat Nabi SAW, ada orang datang kepada beliau dan mengatakan, tawadda lana wudu'a Rasulullah SAW. Wudu'lah atau perlihatkanlah kepada kami bagaimana cara wudu' Nabi SAW. Fada'a bi'ina'in. Maka Abdullah bin Rashid Al-Ansari tadi minta untuk diambilkan bejana yang tentunya di dalamnya ada air. Hatta qawlahu famadmadha wastanshaqa min kaffin wahidatin. Kemudian beliau praktek berwudu sampai kepada bagian di mana disebutkan bahwa beliau bermadmadah dan beristinsyak dari satu telapak tangan. Ini kata-kata ini adalah kata-kata yang cermat, yang jeli, yang teliti, bahwa beliau diminta untuk berwudu kayak Nabi SAW. Kemudian beliau berwudu, di antara cara berwudu yang beliau ajarkan adalah beliau bermadmadah. Masih ingat madmadah? Memasukkan air, berkumur-kumur. Dan beristinsyak, yaitu memasukkan air ke hidung. Bikaffin wahidin atau min kaffin wahidin, dari satu telapak tangan. Berarti kesimpulannya bahwa cara bermadmadah dan beristinsyak yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah dengan satu telapak tangan. Satu telapak tangan ini digunakan sekaligus sebagaimana nanti kita akan bawakan dari perkataan Imam Nawawi rahimahullah, dibawakan atau digunakan sekaligus untuk dua. Yang pertama untuk madmadah, yang kedua untuk istinsyak. Caranya gimana Ustaz? Caranya adalah dengan kita mengambil air di dalam telapak tangan kita, dengan satu telapak tangan. Kemudian setelah itu, dari satu air di telapak tangan itu, kita gunakan sebagian kita masukkan ke mulut, kita sedot dengan mulut kita, dan sebagian kita sedot dengan hidung kita. Itu caranya. Ya. Jadi satu telapak tangan sekalian untuk dua. Yang pertama sebagiannya, setengahnya atau seberapanya lah, sebagiannya untuk mulut dan sebagiannya untuk hidung. Ini yang dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan diajarkan serta dinukilkan kepada kita dari para sahabat Nabi SAW. Dan ini yang kadang-kadang kurang diperhatikan oleh sebagian kaum muslimin, sehingga mereka memisahkan antara air yang digunakan untuk madmadah dengan air yang digunakan untuk istinsyak. Misalnya mereka ngambil air sendiri dalam satu cidukan atau dalam satu telapak tangan, cidukan tangan, dimasukkan buat mulut, setelah itu dimasukkan, ngambil lagi buat hidung. Dan ini kurang pas sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang dipraktekkan oleh beliau SAW adalah dari satu telapak tangan ini, beliau sekaligus untuk mulut dan hidung. Maka ini juga salah satu
pertanda atau salah satu bukti bahwa Nabi SAW itu ngirit air. Nah, ngirit sekali dalam pemakaian air ketika berwudu. Tidak royal. Nah, tidak royal seperti sebagian orang yang kalau buka keran itu kayak mau nyiramin tanaman, nyiramin kebun, atau kayak mau nyuci mobil. Enggak. Nabi SAW mengambil secukupnya. Jadi satu telapak tangan langsung untuk dua bagian. Kemudian berarti ini caranya, saya ulangi, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, bahwa caranya adalah dengan mengambil air dengan telapak tangan, satu telapak tangan, kemudian disedot sebagiannya untuk mulut dan sebagiannya untuk hidung. Sudah. Kita lanjutkan hadisnya. Fafa'ala dzalika tsalasan. Dan beliau melakukan itu tiga kali. Melakukan itu tiga kali. Berarti para pemirsa, para pendengar bisa menyimpulkan sendiri bahwa air yang digunakan untuk matmadah dan istinsyak itu hanya tiga cidukan telapak tangan. Tiga cidukan telapak tangan. Jadi ngambil satu, disedot untuk mulut dan hidung, kemudian ngambil lagi, disedot untuk mulut dan hidung, kemudian yang ketiga kalinya ngambil lagi, disedot untuk mulut dan hidung. Berarti untuk matmadah dan istinsyak, air yang digunakan adalah tiga cidukan telapak tangan. Dan itu semakin dikuatkan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Amr ibn Yahya radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Muslim. Kalau tadi di atas hadis riwayat Bukhari dan Muslim. فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ غَرَفَاتٍ. Nabi SAW bermadmadah, beristinsyak, dan beristinsar dari tiga cidukan. Mirip kayak apa yang tadi disampaikan oleh Abdullah ibn Rashid al-Ansari. Makanya dari situ kemudian Imam Nawawi rahimahullah mengambil sebuah kesimpulan dari hadis yang saya sebutkan terakhir tadi, hadisnya Amr ibn Yahya. Kata beliau bahwa hadis ini merupakan dalil yang jelas bahwa yang disunahkan dalam bermadmadah dan beristinsyak adalah dengan tiga cidukan. Dan satu cidukan tangan digunakan untuk sekaligus kumur bermadmadah dan istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung sekaligus. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama kita. Jadi tidak perlu kita untuk matmadah airnya sendiri, cidukan sendiri, kemudian istinsyak airnya sendiri. Sudah. Nah, dari tadi kita mengatakan satu telapak tangan. Nah, ini telapak tangan ini, telapak tangan kanan apa kiri? Nah, ini yang akan kita jelaskan sekarang. Kita dengarkan hadis lain yang diriwayatkan oleh Abdul Khair. Kata beliau, jalasa Aliun ba'dama shallal fajra fir rahabah. Suatu hari setelah selesai salat subuh, Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu duduk di sebuah tanah lapang. Di sebuah tanah lapang. Thumma qala li ghulamihi i'tini bi tahurin. Kemudian beliau mengatakan kepada salah satu pembantunya, ambilkan air wudu. Ambilkan air wudu. Maka pembantu tersebut pun datang sambil membawa bejana yang di dalamnya ada airnya berikut dengan baskom. Qala Abdul Khair wa nahnu julusun nadhur ilaihi. Kami, Abdul Khair, bercerita bahwa kami, yaitu para orang-orang yang ada saat itu, maka kami duduk di sekelilingnya Ali sambil melihat apa yang akan dilakukan oleh Ali ibn Abi Thalib. Maka beliau pun memasukkan tangannya yang kanan. Fa'adkhala yadahu al-yumna fil ina'i famadmadha wastanshaq. Beliau memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana untuk bermadmadah dan beristinsyak, untuk berkumur dan masukkan air ke hidung. Jadi perhatikan bagaimana Ali ibn Abi Thalib dengan demikian cermatnya mentransfer kepada kita bagaimana cara Nabi SAW berwudu. Memasukkan telapak tangan kanan. Berarti ketika ngambil air,
ngambilnya pakai telapak tangan kanan. Ketika bermadzhab istinsyak, ngambilnya pakai telapak tangan kanan. Wa nathara biyadihi al-yusra. Kemudian ketika mengeluarkan pakai tangan kiri. Berarti gimana Ustaz? Jadi caranya adalah ketika kita ngambil air, kita masukkan dengan telapak tangan kanan, dan ini sebagian masuk ke mulut, sebagian masuk ke hidung, kemudian mengeluarkannya itu pakai tangan kiri. Berarti kanan kiri digunakan. Cuman bedanya kalau kanan itu digunakan untuk ngambil, kemudian kiri digunakan untuk mengeluarkan. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib atau kata Abdul Khair, fa'ala dzalika tsalatsa marrat. Ali melakukan itu 3 kali. Jadi sama prosesnya 3 kali, masukkan kanan, keluarin kiri, masukkan kanan, keluarin kiri, masukkan kanan, keluarin kiri. Kemudian kata Ali di akhir hadis, beliau mengatakan hadza tahuru nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Inilah cara wudu Nabi SAW. Inilah cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman ahabba an yanzura ila tahuri nabiyillah sallallahu alaihi wasallam fa hadza tahuruhu. Kata Ali bin Abi Thalib menegaskan barang siapa yang pengin tahu bagaimana cara wudu Nabi SAW, inilah cara wudu beliau. Inilah cara wudu beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah, dan Syekh Al-Albani menilai sanadnya sahih. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana cara wudu tadi atau cara matmadah dan istinsyak, ada satu peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kaitannya dengan matmadah dan istinsyak, yaitu disunnahkan untuk maksimal di dalam matmadah dan istinsyak. Disunnahkan untuk berusaha maksimal di dalam matmadah dan istinsyak. Apa arti maksimal nanti kita akan jelaskan. Pertama kita baca dalilnya dulu. Dalilnya dari Laqit radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi SAW. Kata beliau, qultu ya Rasulullah akhbirni anil wudu. Kata beliau, kata Laqit, wahai Rasul, beritahukanlah kepadaku cara berwudu. Beritahukanlah kepadaku cara berwudu. Maka Nabi SAW mengatakan, asbighil wudu. Sempurnakanlah wudu. Sempurnakanlah wudu. Wa khallil bainal asabi', dan selak-selaklah jari-jari. Wa baligh fil istinsyaq, dan maksimallah ketika engkau beristinsyak. Maksimallah ketika engkau beristinsyak. Di dalam riwayat yang disebutkan dalam Hasyiah As-Sindi, kata beliau, zada Ibnu al-Qattan fi riwayatin wal matmata wa sahaha. Dalam Hasyiah As-Sindi dikatakan bahwa Ibnu al-Qattan menambahkan dalam sebuah riwayat, wabaligh fil istinsyaqi wal matmadah. Maksimallah ketika beristinsyak dan matmadah. Berarti kita disuruh maksimal di dalam istinsyak dan matmadah. Kemudian dilanjutkan kata Nabi SAW, illa an takuna sha'iman. Kecuali seandainya engkau sedang puasa. Kecuali seandainya engkau sedang puasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Hibban, dan juga oleh Syekh Al-Albani. Nah, sekarang dari hadis ini kita mengetahui bahwa di antara yang dianjurkan adalah maksimal ketika beristinsyak dan bermatmadah. Kalau ketika bermatmadah, maksudnya mungkin adalah kita berusaha untuk masukkan air ke dalam mulut itu bukan formalitas. Maksudnya betul-betul dikumur-kumurin. Nah, karena sebagian orang cuma sekedar masuk, setelah itu belum sempat dikumur-kumurin di dalam, selilitnya masih banyak, kotorannya masih banyak, kemudian bau-bau yang gak enak-enak masih ngendon di dalam. Kenapa? Karena tidak maksimal. Maksimal barangkali maksudnya adalah kita kumur-kumur, ya, dikumur-kumurin sampai kita tahu kan kalau kumur-kumur itu nanti air yang masuk sama air yang keluar beda, input sama outputnya beda. Kalau gak percaya coba aja. Nah, ambil air bersih, kumur-kumur, kemudian keluarin lagi, apa yang keluar? Butek.
ya, airnya jadinya apa? Keruh, kotor. Nah, mulutnya kotor. Makanya jangan cuma makanya bukan cuma sekedar masukkan saja kemudian mengeluarkan, enggak, tapi dikumur-kumurin, maksimalkanlah. Sudah. Ini maksud dari maksimal dalam berkumur-kumur. Nah, sekarang maksimal di dalam istinsyak itu apa? Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh Syekh Syengkiti dalam syarah Sunan Tirmidzi, kata beliau, wal muradu bi baligh fil istinsyak ay ijdibil ma'a ila a'la al khayashim. Maksud dari maksimal di dalam istinsyak adalah hiruplah air sampai ke pangkal hidung. Hiruplah air sampai kemana? Ke pangkal hidung. Ini mungkin bagi sebagian orang itu belum pernah dan mungkin agak aneh atau mungkin dia agak wah perih sat. Nah, perih karena memang agak dekat sampai ke kemana? Ini kan jalurnya mungkin ya, wallah alam saya kurang paham, itu mungkin ke kepala atau nanti juga ada yang masuk sebagian ke tenggorokan. Makanya Nabi SAW mengatakan wabaligh fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Maksimalkanlah air dimasukkan ke dalam hidung kecuali kalau puasa. Karena kalau puasa nanti takutnya karena saking dalamnya ntar masuk ke tenggorokan. Karena memang kata sebagian ahli bahwa dari pangkal hidung ini nanti ada saluran yang menuju ke tenggorokan. Ya, ada yang masuk ke tenggorokan. Makanya enggak boleh bermaksimal di dalam beristinsyak kalau lagi puasa. Khawatirnya ini masuk, enggak sengaja masuk ke dalam tenggorokan. Berarti kalau enggak lagi puasa, kalau ada sebagian air yang masuk, enggak apa-apa, namanya juga lagi enggak puasa. Maka di sini ini perlu, walaupun ini sunnah ya, walaupun ini sunnah, ini perlu berusaha kita praktekkan. Ya pelan-pelan lah, latihanlah. Nah, latihanlah. Misalnya kita masukkan, kita hirup pelan-pelan. Ya. Nanti lama-lama agak masuk lagi sampai ke pangkal hidung. Ini yang diajarkan atau dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama membicarakan hikmah. Di sini para ulama membicarakan hikmah. Kenapa kok kita disuruh untuk maksimal di dalam beristinsyak? Di antara hikmah yang disebut oleh mereka, karena syaitan itu nginep, ya, nginep di pangkal sini, pangkal hidung kita. Kalau bicara masalah syaitan, ini hal gaib. Hal gaib itu kita tahu dari mana? Bukannya kita pernah meronsen hidungnya, kemudian di situ kelihatan ada setan lagi pada main-main di situ, bukan? Ya, tapi karena Nabi SAW ngasih tahu itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah di dalam sahihnya. Kata Nabi SAW, "Idza istaiqadha ahadukum min manamihi fatawadda'a falyastanthir thalatha marrat." Kata Nabi SAW, seandainya kalian sedang baru bangun tidur, kata Nabi SAW, seandainya kalian baru bangun tidur, maka kemudian dia berwudu, maka hendaklah dia beristinsar. Jadi beristinsyak dulu, kemudian beristinsar 3 kali. Masukkan air ke hidung 3 kali. Kenapa? Kata Nabi SAW, فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيَاشِمِهِ. Sesungguhnya setan itu tidur di, sesungguhnya setan itu ngendon tidur, nginep di lubang hidungnya. Setan itu nginep di situ, di lubang hidung. Jadi kata Nabi SAW, kalau kita tidur, bangun tidur, kita wudu, maka supaya itu air dimasukkan, supaya setannya ikut keluar. Kenapa? Karena setannya kalau dibiarkan di situ akan mengganggu kita. Dan dari sini kita juga bisa memahami bahwa apa yang saya sampaikan dahulu, bahwa kalau orang pengen khusyuk dalam sholat, pengen gak ganggu, diganggu sama setan, itu prosesnya sejak berwudu atau bahkan sebelumnya. Jadi kalau wudunya maksimal, maka godaan setannya pun akan minim.
maka perlu dicurigai orang yang ketika sholat pikirannya kemana-mana, bahwa dia wudhunya nggak sempurna. Pikirannya kemana-mana karena digoda sama setan yang setannya masih ngendon di lubang hidungnya, belum dia keluarin. Ya. Karena dia istinsyaknya itu cuma formalitas, ngambil air dikit, kemudian cuma di ujung hidung ini, cuma dilap kayak gini aja. Ini gak maksimal ini. Nabi SAW itu mengatakan istinsyak. Istinsyak itulah menghirup air. Bukan sekedar nempelin kedua jari ke pucuk dari hidung, bukan. Ya. Makanya dicurigai orang-orang yang pikirannya melanglang buana, piknik kemana-mana ketika sholat, itu kayaknya itu setannya masih ada di situ, nah, belum dikeluarin. Baik, sekarang timbul pertanyaan, Ustaz, tadi kan Nabi SAW mengatakan ketika tidur, ketika apa? Tidur, setan itu ngendur. Nah sekarang kalau kita nggak tidur, Ustaz, kita nggak tidur, ini gimana tuh, Ustaz? Apa hikmahnya kita itu bermatmatah? Dan apa hikmahnya kita beristinsyak? Kata para ulama, masih kita bicara tentang perkataannya Syekh Singkiti, seandainya kita bukan dalam keadaan habis bangun tidur, hikmahnya kita bermatmatah, kata beliau, adalah untuk mengeluarkan kotoran yang ada di dalam hidung kita. Yang ini kalau dibiarkan berbahaya buat kesehatan. Jadi, kita bangun tidur, tidak bangun tidur, tetap kita itu disunnahkan untuk beristinsyak. Dan hikmahnya masing-masing. Maka di sini, ini keterangan dari para ulama. Maka di sini bagus saja kita bawakan ya sebuah penelitian ilmiah untuk menguatkan hikmah yang tadi saya bawakan. Jadi kita umat Islam itu tidak alergi dengan penelitian ilmiah. Seandainya penelitian itu digunakan untuk menguatkan syariat. Yang kita alergi itu adalah penelitian ilmiah kalau digunakan untuk memangkas syariat, untuk menolak syariat, mengurangi syariat. Jadi penelitian ilmiah kontemporer itu gunanya adalah untuk menguatkan keyakinan kita kepada agama, bukan untuk melunturkan keyakinan kita kepada agama. Di antara penelitian disebutkan bahwa pintu masuk kotoran ke tubuh banyak. Salah satu pintu favorit adalah hidung. Masuknya kotoran. Walaupun di hidung kita itu sudah ada bulu-bulu, rambut-rambut hidung, yang ini gunanya antara lain adalah untuk memfilter kotoran yang masuk ke dalam hidung kita, namun belum cukup rambut-rambut tersebut untuk memfilter. Masih ada yang masuk ke dalam hidung kita. Polusi udara, wabah penyakit, virus, dan yang semisalnya. Nah, kotoran-kotoran itu perlu dibersihkan. Di antara cara membersihkannya dalam agama kita adalah dengan beristinsyak tadi. Makanya dalam penelitian disebutkan bahwa orang yang rajin beristinsyak dalam berwudunya dan istinsyaknya benar, ketika dilihat hidungnya lebih bersih dibandingkan dengan orang yang tidak pernah berwudu. Disebutkan di situ bahwa orang yang enggak pernah wudu, hidungnya itu di dalamnya ketika dilihat itu lengket, warnanya gelap, ya, kotor. Sedangkan orang yang berwudu, dia warnanya lebih cemerlang, lebih bersih dan tidak berdebu. Disebutkan di situ dalam penelitian itu, kalau misalnya dilakukan sekali, ya, maka setengah dari potensi penyakit hilang. Jadi kalau kita nyedot sekali, setengahnya hilang. Kalau dua kali, sepertiganya hilang. Tambah sepertiga lagi, dua per tiga. Kalau tiga kali, maka semuanya hilang. Kuman-kumannya akan hilang. Dan ini sangat membantu kita untuk menangkal penyakit-penyakit ISPA, infeksi saluran pernafasan akut, kemudian penyakit TBC, penyakit kanker, dan juga sinusitis dan yang semisalnya. Coba lihat orang yang rajin sholat lima waktu,
orang yang rajin sholat 5 waktu, dia akan terus membersihkan hidungnya minimal 5 jam sekali. Subuh, duhur. Habis itu baru 3 jam asar. Habis asar, baru 3 jam lagi maghrib. Maghrib 1 jam isya. Kemudian mungkin yang agak lama itu isya, sebelum tidur, wudhu lagi, kemudian subuh. Jadi orang yang berwudhunya rajin dan benar, dia akan lebih sehat. Makanya di situ disebutkan bahwasannya dalam penelitian itu bahwa orang yang jarang berwudu, maka kumannya itu lebih banyak dalam hidungnya. Coba bayangkan, orang gak bersihin hidung selama setahun. Gimana coba itu? Jadi kumannya itu udah sekarung mungkin kalau dikumpulin ya. Gak kelihatan ya, gak kelihatan kumannya. Namanya juga kuman, kalau kelihatannya namanya bukan kuman. Ya. Ini bisa sampai setahun. Orang sholat 2 kali setahun. Cuma Idul Fitri sama Idul Adha aja. Gimana kotornya itu hidungnya? Apalagi dengan orang yang gak pernah sholat. Nah, maka ini adalah penelitian ilmiah yang menguatkan keyakinan kita bahwa istinsyak itu memang betul-betul luar biasa. Dan kita mengamalkan istinsyak itu bukan semata-mata karena membaca penelitian ilmiah itu, bukan. Kita mengamalkan istinsyak ini karena Nabi SAW mencontohkannya. Ya. Bukan karena, wah, ana gak percaya sama tuntunan Nabi kalau belum ada penelitian ilmiah. Oh enggak, gak boleh seorang muslim itu mendapatkan perintah Allah dan Rasulnya, dia langsung sami'na wa ata'na. Adapun dia membaca penelitian-penelitian ilmiah itu hanya sekedar untuk menguatkan saja. Tidak dijadikan sebagai primer, tapi hanya sekedar sekunder saja. Sudah. Nah, sekarang pembahasan terakhir kita, apa hukumnya? Nah, hukum dari matmadah istinsyak ini apa? Para ulama berbeda pendapat. Ada sebagian ulama mengatakan hukumnya matmadah istinsyak itu wajib. Ada sebagian ulama mengatakan hukumnya sunnah. Nah, dari dua pendapat ini, mana yang lebih kuat? Wallahu ta'ala a'la wa'alam, kami cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa matmadah dan istinsyak hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya karena ada dari hadis Nabi SAW yang redaksinya adalah perintah. Kata beliau, idza tawadda'ta famadmid. Kalau engkau berwudu, maka bermadmadahlah, berkumurlah. Ini perintah dari Nabi. Hadis riwayat Abu Dawud menyatakan sahih Syekh Al-Albani. Dan dalam kaidah usul fikih disebutkan bahwa al-aslu fil amri lil wujub. Yang namanya perintah secara asal itu menunjukkan wajibnya melakukan sesuatu yang diperintahkan tersebut. Kecuali ada dalil lain yang menyebabkan perintah itu menjadi sekedar anjuran atau sunnah. Ini yang pertama, adanya perintah dari Nabi SAW. Kemudian yang kedua, yang semakin menguatkan bahwa matmadah itu hukumnya wajib, karena Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 6, dalam surat Al-Ma'idah ayat 6, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk membasuh muka. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian ingin sholat, maka basuhlah muka kalian. Nah, membasuh muka, kita tahu membasuh muka itu wajib berdasarkan ijma' para ulama. Harus membasuh muka ketika wudu. Nah, sekarang saya tanya, hidung sama mulut itu bagian dari apa? Dari muka. Kalau muka diperintahkan untuk dibasuh, berarti masuk ke dalamnya hidung dan mulut. Ini yang kedua, yang menguatkan bahwa ini hukumnya wajib. Yang ketiga adalah rutinitas Nabi SAW. Beliau setiap kali berwudu, sebagaimana diriwayatkan oleh para sahabat Nabi SAW, dan riwayatnya banyak. Dan meriwayatkan para sahabat juga banyak juga. Hampir setiap riwayat itu ketika berbicara tentang wudunya Nabi SAW, rutin Nabi itu matmadah dan istinsyak. Belum ditemukan bahwa Nabi pernah suatu kali meninggalkan matmadah dan istinsyak. Kalau seandainya sunnah, maka bisa aja Nabi SAW kadang-kadang meninggalkan matmadah dan istinsyak untuk menunjukkan kepada umatnya bahwa ini hukumnya sunnah. Tapi ketika Nabi SAW rutin melakukan itu, ini menguatkan bahwa
matmadah dan istinsyak itu hukumnya wajib. Ini kesimpulannya. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Saya ulangi dari awal bahwa bagian yang empat anggota yang atau cara berwudu yang keempat adalah kaitannya dengan matmadah, istinsyak, dan istinsar. Matmadah itu artinya adalah berkumur-kumur, kemudian istinsyak artinya adalah memasukkan, menghirup air ke hidung. Istinsar adalah mengeluarkannya. Caranya adalah dengan satu telapak tangan kanan ambil air dimasukkan sekaligus untuk matmadah dan istinsyak, kemudian mengeluarkannya dengan tangan kiri, dan ini dilakukan 3 kali. Kemudian disunnahkan untuk maksimal masukkan air sampai ke pangkal hidung. Hikmahnya tadi antaranya kalau bangun tidur untuk bersihkan setan, kalau misalnya tidak bangun tidur untuk membersihkan kotoran, seperti dijelaskan oleh para ulama. Dan terakhir hukumnya istinsyak dan istinsar, matmadah dan istinsyak hukumnya adalah wajib. Mungkin kalau ada pemirsa pendengar yang mencermati, tadi hukumnya wajib katanya matmadah istinsyak, tapi tadi katanya maksimal hukumnya sunnah, memaksimalkan hukumnya sunnah itu gimana Ustaz? Apa itu enggak kontradiktif? Enggak, karena matmadahnya sendiri hukumnya wajib, tapi memaksimalkan sampai masuk ke pangkal hidung itu hukumnya sunnah. Jadi kalau sekedar memasukkan air, menghirup itu hukumnya wajib. Tapi kalau sampai ke dalam, itu hukumnya sunnah. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Dan kita akan lanjutkan insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Terima kasih Ustaz atas materinya. Demikian saudaraku seiman, segenap pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Kebumen, Cilacap, dan sekitarnya. Pendengar Radio Telaga Dakwah yang ada di Aceh, pemirsa UV TV dan juga pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada, telah kita simak bersama sesi materi kajian Bun Pagi pada kesempatan hari ini. Kami mengundang Anda pada sesi yang kedua ini untuk bersoal jawab dengan beliau Ustaz Abdul Zain. Untuk Anda para pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, dan untuk Anda pendengar Radio Telaga Dakwah yang ada di Aceh, Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat ke nomor 085-600-1880. Dan untuk Anda, pemirsa Insan TV, Anda dapat mengajukan pertanyaan melalui pesan singkat ataupun line telepon ke nomor yang tertera di layar televisi Anda. Dan saudaraku Siman, kami harap pertanyaan yang Anda ajukan berkaitan dengan materi kajian pada kesempatan pagi hari ini. Baik, kita akan bacakan pertanyaan yang telah masuk ke redaksi kami. Pertanyaan pertama datang dari Abu Afdol yang ada di Batu Sangkar. Assalamualaikum Ustaz. Apakah jika ketika kita melakukan tadi Ustaz 3 itu matmadah, istinsyak, dan istinsar, apakah apabila tidak mencukupi dengan satu tangan, ada sebagian kita yang menggunakan dua telapak tangan seperti ini Ustaz, apakah itu hukumnya diperbolehkan Ustaz? Silakan. Ya, untuk Abu Afdol yang ada di Batu Sangkar, bahwa tadi seperti yang saya sampaikan bahwa Nabi SAW itu memberikan contoh dengan satu telapak tangan ketika matmadah dan istinsyak. Gak mungkin Nabi SAW memberikan contoh yang gak cukup, karena kalau gak cukup nanti gak sempurna, wudunya gak sempurna. Nabi SAW kalau wudu itu sempurna banget. Tidak ada wudu yang lebih sempurna dibandingkan wudunya Nabi SAW. Jadi pasti cukup. Cuman bisa jadi karena terbiasa, karena terbiasa pakai dua telapak tangan sebelum mengetahui hadis yang kami bawakan tadi, akhirnya ketika menggunakan satu telapak tangan merasa tersugesti bahwa airnya itu dikit sekali. Maka ini perlu dicoba. Anda perlu mencoba dan perlu membiasakan. Terus terang saya dulu ketika belum membaca hadis ini, saya pun merasakan hal yang serupa seperti yang Anda rasakan. Oh kok masa cuma satu telapak tangan cukup apa enggak? Nah, perasaan-perasaan ini perlu kita kikis dengan kita mencoba. Ya, kita mencoba dan memang betul subhanallah cukup. Tak mungkin Nabi SAW mengajarkan sesuatu yang tidak cukup. Kalau tidak cukup nantinya tidak sempurna ya. Jadi kalau misalnya satu telapak tangan tidak cukup untuk matmadah dan istinsyak,
berarti kan nggak sempurna wudhunya. Dan Nabi SAW nggak mungkin wudhunya nggak sempurna, itu nggak mungkin. Karena Nabi SAW wudhunya pasti sempurna, karena beliau adalah contoh buat kita semua. Maka saya katakan, coba dulu, Anda akan tahu insya Allah. Dan kalau Anda sudah terbiasa, maka itu akan terasa mudah dengan izin Allah SWT. Silakan. Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Demikian untuk Saudara Abu Afdal yang ada di Batu Sangkar, jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz Abdul Zain. Pertanyaan selanjutnya datang dari Saudara Jupri yang ada di Padang. Saudara Jupri bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana tata cara kita berwudu di dalam mobil Ustaz? Sedangkan kadang di dalam mobil itu tidak tersedia air yang mencukupi untuk berwudu gitu. Apakah kita wajib bersuci apakah kita wajib bersuci terlebih dahulu Ustaz? Silakan. Mungkin ini sholat di kendaraan mungkin sepertinya Ustaz ya. Untuk Saudara Jupri di Padang, bagaimana cara berwudu di dalam mobil? Jadi mobil, saya nggak tahu ini mobil, kayaknya yang ditanya ini mobil angkutan umum mungkin ya, bis kali ya. Kita tahu bis atau kereta sekarang itu kan sebagian kereta ada kamar mandinya, atau banyak, hampir semuanya, hatta sampai kereta ekonomi sekarang pun juga ada kamar mandinya, dan wudu juga gampang di kamar mandi. Bis juga sebagian yang eksekutif ada kamar mandinya. Nah sekarang kalau misalnya nggak ada kamar mandinya kayak bis misalnya, bagaimana cara berwudunya? Kalau memang ada air, maka kita berwudu dengan air sedikit saja nggak apa-apa. Jadi kita mengambil air wudu, kemudian kita basuhkan telapak tangan kita, kemudian kita biasa seperti cara wudu biasa. Cuman mungkin tidak, airnya itu nggak banyak banget. Makanya diceritakan dalam beberapa hadis Nabi SAW bahwa beliau pernah wudu dengan air yang cuma mungkin segini aja mungkin untuk seluruh anggota tubuh. Berarti airnya itu nggak sampai ngalir gitu. Yang penting itu sampai basah, dibasuh gitu, dibasahin, diratain. Itu nggak apa-apa insya Allah karena keterbatasan air atau tempat. Adapun masalah sholat di dalam kendaraan ini, pembahasannya khusus. Jadi kita bicara masalah wudunya. Kita bicara masalah wudunya. Memang maksimalnya kita turun wudunya yang benar, pakai keran atau pakai ciduk atau pakai gayung, tapi karena kondisi yang tadi disebutkan, maka insya Allah tidak mengapa dengan air yang aqua gitu, air dikit gitu. Yang penting seluruh anggota tubuh harus basah. Jadi walaupun airnya cuma sedikit sekali, kita ratain dengan tangan kita supaya basah, sampai ke, misalnya kalau tangan sampai ke siku, kalau kaki sampai ke mata kaki, muka juga rata semuanya. Itu yang bisa dilakukan. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Ya, silakan. Mungkin ini ada sedikit pertanyaan tambahan Ustaz ya, bahwa terkait dengan cara berwudu di dalam kendaraan ini, banyak di antara saudara-saudara kita yang ketika tidak mendapati air itu menggantikan dengan tayamum gitu Ustaz. Padahal mungkin kita bisa menggunakan air aqua itu, kita bisa membeli atau bagaimana Ustaz ya? Itu bagaimana Ustaz? Ya, tayamum itu digunakan atau dilakukan kalau misalnya tidak bisa untuk berwudu. Tidak bisa berwudu itu karena satu, nggak ada air. Atau dua, karena ada air tapi dia sakit. Dan tidak memungkinkan pakai air, kalau dia pakai air nanti akan semakin parah sakitnya. Dalam kondisi seperti itu, maka tidak mengapa kita bertayamum. Tapi kalau misalnya masih ada air banyak, kita tinggal beli air mineral paling 2.000-3.000, ya kita harus berwudu. Jangan kita rubah menjadi tayamum. Wallahu ta'ala. Baik, terima kasih. Demikian Saudara Jupri yang ada di Padang, jawaban yang telah disampaikan oleh beliau Ustaz Abdul Zain Imam Hafizullah. Baik Saudara Kusiman, untuk pertanyaan selanjutnya akan kami coba angkat pertanyaan yang datang dari line telepon. Halo, Assalamualaikum. Halo. Ya, baik Saudara Kusiman, kita akan pending dulu pertanyaan yang datang dari line telepon. Kita kembali angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Halo. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya datang dari Laili Ahdi Amnumtai di Kalimantan Selatan. Ini tampaknya pertanyaan sudah terjawab tadi Ustaz, tapi kita bacakan tidak mengapa Ustaz ya. Ini terkait dengan pertanyaan Saudara Laili di Kalimantan Selatan, bertanya tentang hukum yang
bagaimana bila ketika berwudu itu lupa tertinggal tidak berkumur, Ustaz? Itu hukumnya bagaimana? Mungkin ini tidak sengaja, Ustaz, tidak sengaja. Allah alam ya, karena tadi pendapat yang kita kuatkan adalah wajib, maka dalam kondisi seperti itu perlu untuk diulangi wudunya, wallahu alam. Kecuali kalau misalnya dia berpendapat dengan pendapat yang mengatakan sunnah, yang namanya sunnah kalau ketinggalan pun tidak masalah. Maka dari situ kita perlu menekankan bahwa jangan bermudah-mudah untuk melupakan, karena menurut pendapat yang lebih kuat bahwa matmadah dan istinsyak itu hukumnya adalah wajib, wallahu ta'ala ala wa'ala. Ya. Baik, terima kasih. Demikian saudara-saudari Laili yang ada di Kalimantan Selatan. Saudaraku si Iman, pendengar Radio Insani 88 FM dan segenap pemirsa Insan TV, kembali kami mengajak Anda untuk bersoal jawab. Bagi Anda segenap pendengar Radio Insani, Anda dapat mengajukan pertanyaan melalui pesan singkat ke nomor 085-600-1880. Dan untuk Anda pemirsa Insan TV, Anda dapat mengajukan pertanyaan melalui nomor yang tertera di layar televisi Anda. Baik, saudaraku si Iman, kami akan mencoba kembali mengangkat pertanyaan yang datang dari line telepon. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, baik, kita kembali pending pertanyaan yang datang dari line telepon. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, kita angkat lagi dari pesan singkat. Datang dari saudara Aziz yang ada di Batang, Ustaz. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Bolehkah kita berwudu atau mandi junub dengan menggunakan air hangat, Ustaz? Silakan. Untuk saudara Aziz di Batang, bolehkah kita wudu atau mandi dengan air hangat? Jawabannya boleh, karena tidak ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepengetahuan kami yang melarang hal tersebut. Maka silakan berwudu dengan air dingin, apalagi silakan berwudu dengan air hangat, apalagi kalau misalnya Anda kondisinya lagi kurang fit. Jadi saya tidak mengerti adanya dalil yang melarang hal tersebut. Mungkin satu atau dua pertanyaan lagi. Baik, baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Datang dari Ummu Abdullah yang ada di Purbalingga. Assalamualaikum, Ustaz. Ummu Abdullah bertanya, bagaimana jika wudunya tidak sesuai dengan sunnah, apakah sholatnya sah atau tidak? Silakan, Ustaz. Untuk Ummu Abdullah yang ada di Purbalingga, bagaimana kalau wudunya tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, apakah sholatnya sah atau tidak? Tergantung apakah dia sampai meninggalkan rukun atau wajibnya wudu atau tidak. Kalau misalnya sampai seperti itu, maka ya berarti wudunya tidak sah, sehingga sholatnya pun tidak sah. Seperti misalnya orang wudu kemudian salah satu dari anggota wudunya tidak basah. Misalnya dia wudu, kemudian sininya belum basah. Satu bagian di sini tidak basah. Maka berarti ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Berarti wudunya tidak sah dan sholatnya pun tidak sah. Tapi kalau misalnya kayak tadi misalnya, tidak sesuai dengan sunnah karena mungkin memasukkan airnya itu tidak terlalu dalam. Cuma sekedar sampai ke sini, tidak sampai ke pangkal. Maka itu wudunya sah. Jadi tidak bisa pukul rata, tidak bisa gebiah, uyah. Rata nggak bisa. Jadi dilihat dia itu nggak sesuainya dalam sesuatu yang wajib, rukun atau yang sunnah. Allah Ta'ala ala wa'ala. Pertanyaan terakhir kami bacakan kembali dari pesan singkat datang dari saudara Hadi. Beliau bertanya, assalamualaikum, Ustaz. Mohon dijelaskan kembali, Ustaz, cara untuk mengeluarkan air dari mulut dan hidung dengan menggunakan tangan kiri tadi, Ustaz. Ya. Yeah. Jadi dimaksud dari tangan kiri itu tadi mengeluarkannya adalah ketika yang dari hidung. Kalau dari mulut langsung aja dikeluarin. Jadi masukkan air dengan tangan kanan kemudian dikeluarin dengan tangan kiri, maksudnya adalah dengan sambil di mungkin ya sambil di apa namanya pijet sininya, sambil dipijet hidungnya dikeluarin. Itu maksud dari mengeluarkan dengan tangan kiri. Mungkin sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini, wallahu taala a'lam. Kami serahkan kembali kepada pembaca. Baik, demikian saudaraku seiman, pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Cilacap dan sekitarnya, pendengar Radio Telaga Dakwah di Biren, Aceh, pemirsa UV TV dan juga pemirsa Insan TV, telah kita simak bersama seluruh rangkaian acara kajian Embun Pagi pada kesempatan hari ini yang disampaikan oleh beliau Ustadz Abdul Azin. Kami ucapkan terima kasih Ustadz, jazakallahu khairan atas materi yang telah antum sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga antum dan juga keluarga serta memberkahi ilmu yang antum sampaikan. Dan saudaraku seiman, kami ucapkan terima kasih kepada Anda, pendengar Radio Insani, pendengar Radio Telaga Dakwah di Aceh, pemirsa Insan TV,
Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerendahan hati Anda menyimak seluruh rangkaian kajian pada kesempatan pagi hari ini. Dan kami sampaikan permohonan maaf karena tidak dapat membacakan semua SMS yang masuk ke redaksi kami dikarenakan keterbatasan waktu. Kami dari studio yang bertugas mengucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.